Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah paket yang pertama saya keluarkan, sekarang saya coba untuk buat paket yang kedua. Terdapat 10 soal untuk paket soal teonumerik dan penjelasannya. Instruksinya, siapkan buku tulis untuk mencatat jawaban yang sudah teman-teman cari atau siapkan oretan untuk mencari jawaban. Setelah saya munculkan soal, pause video lalu kerjakan dan play kembali untuk memeriksa jawaban teman-teman. Ulangi tahap 3, 4, dan 5 untuk soal berikutnya. Semoga sukses. Satu lagi terlupa, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk video dan channel saya untuk lebih semangatnya membuat konten kedepannya. Kita mulai. Soal yang pertama. Soal nomor 1. Tekan pause kemudian play setelah ketemu jawabannya. Periksa jawaban teman-teman. Kita coba jawab dan jelaskan. Lima per 6 dikurang 0,125 ini sama dengan 1 per 8 teman-teman. Tahu dari mana, ini memang hafalan, jadi teman-teman juga harus menambahkan jam terbang atau hafalan beberapa konversi pecahan dari pecahan ke persen atau ke bilangan desimal. 1 per 8 sama dengan, sekarang kita harus samakan penyebutnya dulu. Mereka ketemu di angka 24 yang 6 yang sebelah kiri dikali 4, berarti 4 kali 5 20, yang sebelah kanan ini dikali 3 berarti dikurang 3 sama dengan 17 per 24. Sekarang kita jadiin persen, berarti dikali 100% sama dengan, tinggal tambahkan 2 di belakang nolnya, bagi 24. Nah sekarang kita coba di angka 70, berarti 24 dikali 7, 7 kali 4 28, 2, 7 kali 2 12 tambah 14 berarti 168. Nah 1700 dikurang 168, tadinya ini 70, yaitu selisihnya sama dengan 20. Berarti bisa dibilang persentasenya adalah 70%. Sisanya ada 20 per 24%. Sekarang kita sederhanakan sama dengan 70. Ini kita sederhanakan sama-sama 20 dibagi 4, 24 dibagi 4. Nah, 20 bagi 4 itu 5. 24 dibagi 4, 6, 5 per 6. Jawabannya adalah A. Yang berikutnya soal nomor 2. Di sini ada hitungan sederhana matematika. Ini tandanya adalah bagi. Jadi 1, 12,35 ini dibagi akar dari 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita keluarkan akarnya 12,35. Kita pangkat 4-nya kita keluarkan, berarti kalau kita hilangkan ini sama dengan pangkat 2. Berarti dia sisa 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 12,35 dibagi 4. Nah, sekarang kita lihat kunci jawaban. Pilihannya itu ada 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita bulatkan aja, 12 bagi 4 itu sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah 3. Sebenarnya 3 koma nih, tapi nggak sampai 4 karena 4 kali 4 sama dengan 16. Soal berikutnya nomor 3. Terdapat soal pola. Kita silahkan di pause kemudian kerjakan lalu tekan play untuk memeriksa jawaban yang sudah teman-teman cari.
Sekarang kita jelaskan. Yang pertama kita tulis ulang 7, 14, 14, 28, 28. Nah, kita cari polanya, ini ke sini kali 2, ini ke sini kali 1, ini ke sini kali 2, ini kali 1. Berarti next ya, dikali 2, kemudian dikali 1. Kali 2 54, kali 1 50, sorry 56, 56, 56. Maka jawabannya adalah D. Yang berikutnya soal nomor 4. Tekan pause, kerjakan soal setelah ketemu jawaban, tekan play untuk melihat kunci jawaban. Sekarang kita coba jelaskan. Kita tulis ulang, ada 7, 3, 4, 10, 6, 8, 11, 7. Nah, kita lihat selisihnya dulu. Ini minus 4, kemudian plus 1, ini tambah 6, kemudian ini kurang 4, sini tambah 2, ini tambah 3, ini kurang 4. Nah, kita lihat polanya, di sini tambah kurang 4. Nah, di sini ada kurang 4 plus 1. Nah, ini enggak ada nih. Kemudian di sini plus 4 sama juga plus 2. Nah, berarti di angka ketiga dan keempat, pola yang ketiga, ketiga terus keenam itu dia enggak berlaku. Jadi ditentukan lebih awal. Biasanya yang ini yang dicari cuma satu lagi di sini. Coba kalau 2 enggak bisa. Nah, sekarang ini plus minus 4 plus 1 minus 4 plus 2 minus 4 berarti plus 3. Nah, tambah 3 berarti 10. Nah, kesininya dia nggak ada pola lagi, makanya di sini nggak diminta karena yang diminta cuma satu. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya soal nomor 5. Di sini ada seri huruf. Silahkan tekan pause, kemudian tekan play untuk melihat kunci jawaban. Kita coba uraikan. Kita tulis ulang, CD, L kita sekat, E, F, M kita sekat, G, kemudian H, kemudian N kita sekat. Nah, di sini ada CD, kemudian E, F, G, H, di sini I, ini J, jadi huruf kedua itu berurutan. Nah, sekarang yang L nya L, M, N, sini O. Maka jawabannya adalah hijau C. Yang berikutnya soal nomor 6. Ada seri huruf juga. Tekan pause, kemudian tekan play untuk melihat kunci jawaban. Kita coba uraikan. Nah, kita tulis ulang. Sini ada M, J, G, ada D. Nah, ini sepertinya dia mundur. Nah, coba kita hitung mundur. Ini J, ada masih ada K, L, J, K, L, M. Berarti ini G, ada H, ada I, G, H, I, J. Nah, di sini ada D, E, F. Nah, berarti di sini ada sebelum D ada C, ada B. Nah, setelah ada 2 berarti di sini ada A. Berarti jawabannya adalah E. Yang berikutnya soal nomor 7. Tekan pause, kemudian kerjakan, cari jawaban teman-teman. Setelah itu tekan play untuk melihat kunci jawaban.
Sekarang kita coba jelaskan. Di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama untuk mencari X, kemudian yang kedua untuk mencari Y. Teman-teman perlu tahu, 1, 2, 1 itu adalah 11 di pangkat 2. Nah, 1, 9 adalah 13 di pangkat 2. Tiap persamaan seperti ini, jika diuraikan, maka jadinya X di kuadrat dikurang 11 dikalikan dengan X, sorry ini nggak baik kuadrat. X dikurang, ditambah 11. Ini hasilnya itu sama dengan ini. Bisa dicoba. Nah, baginya tetap X dikurang 1. Nah, ini kan bisa di ini nih, tewas 11, sorry, tewas. Nah, maka jadinya sama dengan X tambah 11 sama dengan tadi 3. 3, maka X sama dengan 3 dikurang 11 sama dengan minus 8. Nah, sekarang kita cari ya yang Y. Y dikurang 13. Nah, sebelahnya lagi tambah Y tambah 13. Ini misalnya dioperasikan, dia ketemu sama dengan ini. Nah, ini dibagi Y tambah 13. Nah, ini sama dengan 1. Nah, ini kita tewas, tewas. Y dikurang 13 sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 ditambah 13 sama dengan 14. Maka X jauh lebih kecil daripada Y. Dan jawabannya adalah D. Yang berikutnya soal nomor 7. Tekan pause, kemudian kerjakan. Setelah selesai, tekan play untuk melihat kunci jawaban dan periksa hasil pekerjaan teman-teman. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya dengan cara substitusi dan eliminasi. Nah, yang pertama kita eliminasi dulu, kita tulis persamaannya ulang. 2X tambah 5Y sama dengan 6. Kemudian ini X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, ini kita samakan dulu salah satu Y atau X-nya. Nah, yang ini tetap 2. Nah, ini kita jadikan 2X. Caranya ini kita tulis ulang. Ini dikali 1. Ini dikali 2. Hasilnya 2X tambah 5Y. Ini tetap ya, sama dengan 6. Kemudian yang ini dikali 2 berarti 2X ditambah 6Y sama dengan 7 kali 2, 14. Nah, ini kita eliminasi. Nah, ini eliminasi. Jadi 5Y dikurang 6Y sama dengan minus 1Y. Kita tulis Y aja. Sama dengan 6 dikurang 14 berarti minus 8. Nah, otomatis Y-nya sama dengan 8. Sekarang kita masukkan di X tambah 3Y sama dengan 7. Nah, Y-nya sudah diketahui, maka X tambah 3 dikali 8 sama dengan 7. X-nya tambah 24 sama dengan 7. X sama dengan 7 dikurang 24 sama dengan 17. Minus ya, berarti X minus 17, X jauh lebih kecil daripada Y yang positif. Maka jawabannya adalah ini, D. Yang berikutnya soal nomor 9. Silakan ditekan pause, kerjakan, ketemu jawaban, lalu tekan play untuk memeriksa jawaban. Sekarang kita coba jelaskan. Yang pertama kita jumlahkan dulu tanah-tanah yang sudah dipakainya. Berarti 1/6 ditambah 1/4
ditambah 1/3. Nah, ini ketemunya kalau misalnya disamakan ini per 12. Nah, ini kali 2 baru ketemu 12, berarti di atas pun dikali 2. Yang ini dikali 3, berarti di atas 3, ini dikali 4. Berarti 6, 5 tambah 4, 9. 9 per 12. Ini kita sederhanakan lagi. Kalau misalnya dibagi 3, ini bagi 3, jadinya 3 per 4. Nah, tanahnya itu 500 meter itu sama dengan 1. Nah, berarti kan 1 dikurang tanah yang dipakai 3 per 4, ini sama dengan 4 per 4 dikurang 3 per 4. Nah, ini kan 1 nih, 4 bagi 4. Nah, jadi, 1 per 4 tanah itulah sisanya, itu yang akan dibangun kolam. 1 per 4 itu kalau meternya berapa, tinggal dikali 500. Nah, sekarang 500 dibagi 4, 1, 4, 10, berarti 2, sisa 8, sorry, sisa 2, 20, ini bagi 5, 1, 2, 5, berarti jawabannya adalah C. Yang berikutnya soal nomor 10. Sekarang silakan tekan pause, kemudian kerjakan. Setelah selesai tekan play, kemudian periksa jawaban teman-teman. Sekarang coba kita jawab. Nah, ini adalah skala perbandingan, maka persamaannya itu adalah 1/10.000 setiap 1 senti di peta sama dengan 10.000 senti di aslinya. Berarti kalau di peta 20, berarti di sini adalah x, misalnya x, berarti x sama dengan ini dikali silang, 2 juta sentimeter. Nah, sekarang sentimeter kita naikin ke kilometer, dia itu kita naikin ke meter, hilang 2. Sorry, kalau kita kalikan ke meter hilang 2 nolnya. Nah, dari meter ke kilometer kita hilang 3. Ini hilang 3. Berarti sisa 20. Berarti 20 kilometer. Jawabannya adalah E. Sekian dari video ini. Kalau ada waktu akan saya buatkan versi soal yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.